beliau meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala al-fajr faqad dhahaba waqtu kulli salati al-lail wal witr fa awtibu qabla tulu'il fajr rawahu Tirmidzi. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tala'a al-fajr faqad dhahaba waqtu kulli salati al-lail wal witr." Yani maksudnya apabila terbitnya fajar, maka semua salat malam dan salat witir habis waktunya. Yani hadis ini dengan terang sekali menerangkan waktu habisnya salat witir dan juga solat malam adalah apabila terbitnya fajar. Maka kalau sekiranya kita melakukan solat witir selagi mana belum lagi masuk waktu fajar, dibolehkan kita melakukan solat witir. Masanya bermula selepas kita menunaikan solat isyak, maka dibolehkan kita melakukan solat witir. Tetapi kalau sekiranya kita belum lagi melakukan solat isyak, tidak dibolehkan kita melakukan solat witir. Dan solat witir dapat dilakukan sampai subuh. Apabila terbitnya fajar, maka solat witir dan juga solat-solat yang lain sudah tidak dilaksanakan dalam waktunya. Kalau sekiranya kita melakukan solat witir setelah masuknya fajar, maka ini dikirakan qadaan, bukan ada. Sebab kita melakukan solat di luar daripada waktunya. Maka Imam Ibn Hajar mengatakan hadis ini rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Seterusnya pada hadis yang ke-379. Ini kita telah sampai kepada hadis 369. Beliau mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha arba'an wa yazidu ma syaa Allah, rawahu Muslim. Ini juga kita telah baca pada minggu lepas berkenaan dengan solat duha, yang mana Aisyah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat duha 4 rakaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan kadangkala lebih daripada 4. Jadi berkenaan dengan solat duha ini, kita ada beberapa riwayat. Ini merupakan riwayat yang pertama sekali yang membicarakan tentang solat duha, yang mana Aisyah meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 rakaat. Dan solat duha saya mengatakan pada minggu yang lepas, mulanya adalah selepas waktu syuruk, 16 minit selepas waktu syuruk masuk waktu duha. Kalau sekiranya waktu syuruk pukul 7 pagi, maka kita boleh melakukan solat duha pada pukul 7.17, yakni kita campur 16 minit. Kenapa yang ini 16 minit? Ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan apabila matahari naik kadar 1 rum. Apabila matahari naik kadar 1 tombak. Ini rum, ini maksudnya tombak. Para ulama kita mengatakan 1 tombak maksudnya 4 darajah. 1 tombak ini maksudnya 4 darajah. 1 darajah 4 minit. Maka 4 minit kita kali 4 darjah, kita dapat 16 minit. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Rahman Al-Mashur dalam kitabnya Buri Al-Mustarshidin. Yang ini bahasa panjang. Ini dalam Ibn Fala. Tapi ramai orang menanyakan soalan ini. Berapa minit yang kita boleh melakukan solat sunat selepas terbit di matahari? Jawapannya adalah 16 minit. Yang ini kita lihat kalender kita. Pukul berapa syuruh? Kalau sekiranya berjalan hari ini syuruh pukul berapa? 6. Kalau tak salah saya 6.52 dan 54. 58. 6.58. 6.58 kita senang saja. Tambah 16 minit.
kita dapat 7.14. Jadi 7.15 kita sudah boleh melakukan. 7.15 kita sudah boleh melakukan solat duha dan juga solat isyrak dan juga solat sunat yang lain. Kita boleh melakukan solat hajat, boleh nak melakukan istikharah, boleh nak melakukan apa saja solat yang dibolehkan, sebab kita telah keluar daripada waktu haram. Kita sudah keluar daripada waktu haram, sebab waktu syuruk ini diharamkan kita melakukan, kita melakukan solat. Diharamkan kita melakukan, diharamkan kita melakukan solat, kecuali solat sunat yang ada sebab yang datang dahulu. Itu pun dalam mazhab Imam Syafi'i makruh hukumnya. Kalau sekiranya kita memilih waktu ini, sebab waktu ini adalah masa orang sembah berhala. Jadi manusia-manusia yang sembah matahari, yang sembah berhala, ini dia masanya. Mereka akan bangun dan mereka akan sembah kepada berhala mereka. Itu sebab dalam Islam tidak dibolehkan jadi kita melakukan solat ini pada waktu, pada waktu ini. Tapi setelah habis daripada waktu syuruk, maka tidak ada masalah. Kita boleh melakukan solat duha dan kita boleh melakukan solat isyrak. Jadi masa solat duha dengan solat isyrak masanya sama. Yang ini maksudnya masuk pada masa yang sama. Akan tetapi solat duha ini habis sampai waktu zawal. Jadi solat duha ini kita boleh melakukan daripada habisnya syuruk 16 minit sampai zuhur. Kita boleh melakukan duha. Jadi misalnya kalau kita tidak dapat melakukan duha pada pukul 10 pagi misalnya, kita boleh melakukan duha pada 7.30 pagi. Tidak ada masalah. Sebelum kita keluar kerja, di rumah kita boleh melakukan, di rumah kita boleh melakukan solat duha. Ataupun kalau kita sampai masjid awal sebelum zuhur misalnya, dan tadi azan pukul 1 petang, kita sampai masjid 12.50. Jadi apa kita buat? Kalau sekiranya kita sampai masjid awal, ini adalah masanya kita melakukan solat duha. Kalau kita belum lagi melakukan solat duha, yani hatta bila kita masuk masjid terus yani duha. Sebab solat tahiyatul masjid kita boleh gabungkan, tidak ada masalah. Kita gabungkan dengan solat duha. Yani kita melakukan solat duha dan tahiyatul masjid. Ini tidak ada masalah. Ini adalah lebih afdal kalau sekiranya kita tak ada masa. Yani maksudnya dah nak masuk solat zuhur, kita melakukan solat duha, itu yang paling afdal sekali. Sebab solat duha kelebihannya besar. Nanti kita akan lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan solat duha. Ada hadis Nabi mengatakan dua rakaat solat duha adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesihatan Allah memberikan kita pada hari ini. Dua rakaat Nabi mengatakan. Jadi ini menunjukkan kepada kita kepentingan yang melakukan, kepentingan yang melakukan solat duha, dan dia ada banyak lagi manfaat. Dan ini adalah daripada solat insya-Allah taala kita meletakkan keazaman untuk kita melakukannya tiap-tiap hari insya-Allah. Kalau ada daripada kita di masjid ni sekarang, kita tidak melakukan solat duha tiap-tiap hari insya-Allah, pada hari ini saya pun meletakkan keazaman. Pada hari ini insya-Allah kita semua menanamkan niat. Sebab untuk kita mendapatkan manfaat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita beramal dengannya. Sebab kalau kita setakat mendengar sahaja, kita tidak beramal, maka dia tidak memberikan buah. Tetapi untuk kita mendapatkan manfaat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita beramal dengannya dan melakukan dua rakaat tiap-tiap pagi, bukan benda yang susah. Sebab biasanya kita nak keluar kerja sebenarnya, kita pergi tandas, kita keluar kerja misalnya pukul 7.30 pagi ke 8 pagi, kita mandi, kita mengambil wuduk. Pastikan tiap-tiap kali kita masuk tandas, kita keluar dalam keadaan, dalam keadaan wuduk. Terus kita melakukan solat duha. Maka dia bukan jadi sesuatu yang susah, tetapi kita memerlukan apa? Meletakkan usaha. Memang pada mulanya berat. Kalau kita tak biasa, nak solat duha ini memang ini pada mulanya tidak dinafikan. Kita nak solat ini satu macam-macam batu yang menghalang kita. Tetapi insyaAllah ini kita nak kena memaksa yang ini diri kita. Tapi selepas kita mendapatkan kemanisannya, kalau kita tak solat pula kita bimbang. Ini cerita. Jadi insyaAllah semua kita, insyaAllah kita menanamkan keazaman tiap-tiap hari insyaAllah sekurang-kurangnya dua rakaat. Solat duha paling minimum adalah dua rakaat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati hari kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita. Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang melimpah. Semua berkat dengan solat duha. Kalau kita lihat ini orang yang berjaya dalam
kerjanya ataupun bisnesnya, kalau kita lihat, kalau dia ini orang ini yang masya Allah istiqamah dalam beramal, kita akan melihat ini orang ini dia tidak akan meninggalkan solat duha. Sebab ini adalah daripada amalan ini yang penting untuk kita menghidupkan selepas solat witir. Solat witir setelah kita membicarakan minggu lepas kepentingan kita melakukan solat witir, solat duha pun sama juga. Itu sebab Al-Imam Ibn Hajar selepas dia membicarakan solat witir, dia membicarakan tentang solat duha disebabkan kepentingan ini. Kalau sekiranya kita terlepas apa kita buat, qada. Misalnya pagi tadi kita tidak melakukan solat duha, kita boleh melakukan qada. Kita melakukan qada ini bagi solat duha sebab dia adalah solat ini yang dia adalah solat yang penting. Sama juga dengan solat sunat rawatib, solat witir, kalau kita tinggalkan solat witir semalam, hari ini kita melakukan qada. Ataupun kadang-kadang kita sibuk, kita tak dapat melakukan qabliyah zuhur ataupun ba'diyah zuhur, maka kita melakukan, kita melakukan qada supaya insya-Allah kita tetap mendapatkan, kita tetap mendapatkan ganjarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan insya-Allah dapat kita beramal dengan sunnah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha berapa rakaat? 4 rakaat. Ayah Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha 4 rakaat. Kalau kita boleh melakukan 4, masya-Allah, bonus. Selepas itu beliau mengatakan walahu anha annaha su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, qalat la illa an yaji'a min maghribihi. Ini juga saya telah membicarakan pada minggu yang lepas ya. Yang mana Aisyah ditanya, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha? Maka dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha apabila dia pulang daripada safar. Apabila dia pulang ini daripada safar. Ini daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia pulang daripada bepergian, jadi maksudnya musafir. Perkara yang pertama sekali dia akan melakukan apabila dia sampai di Madinah adalah melakukan solat di masjid. Ini adalah daripada sunnah. Kalau sekiranya seseorang itu dia bawa balik daripada luar negeri, maka Nabi SAW sebelum masuk rumah dia akan melakukan solat ini di mana? Dia akan melakukan solat ini di masjid. Sebabnya, daripada sebabnya adalah biasanya Nabi apabila dia kembali daripada musafir, daripada safar, ada orang yang nak jumpa dia. Yang ini maksudnya mereka nak sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiap-tiap kali Nabi pulang daripada luar negeri, orang-orang Madinah akan keluar dan menyambut dia apabila dia pulang ini ke Madinah. Dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita mengetahui kecil. Kalau kita lihat rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ibarat satu bilik saja. Kalau hari ini kita panggil rumah L. Kalau hari ini kita lihat ini HDB kita. Kalau kita lihat kepada keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah-rumahnya yang dia bina sebelah masjid ini. Satu bilik bagi Aisyah, bilik bagi Hafsah, bilik bagi Sauda. Maka rumahnya mungkin lebih kecil daripada rumah L. Setakat satu orang yang dimasuk ke dalam rumah, ada tempat yang dia duduk, selepas itu yang dikatil. Tandas pun tidak ada dalam rumah, sebab tandas itu luar. Jadi kalau kita lihat rumah Nabi SAW, kalau kita boleh lihat hari ini di internet, jadi kita boleh bahas. Ada orang ini apa dia buat, dia fikir replika rumah Nabi SAW, dan saya galakkan sesiapa yang belum lagi melihat supaya melihatnya. Baru kita akan faham betapa sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan rumah-rumah kita hari ini. Hari ini kalau di Singapura tuan-tuan tinggal rumah L, apa anggapan ini orang ini rumah L? Kita menganggap ini adalah mungkin susah ya. Sebab satu orang ini, kalau dia tinggal seorang ini tak apa, tapi kalau dia dengan keluarganya agak kecil. Tapi ini adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama yang di ahli keluarga dia. Jadi apa dia buat apabila dia kembali daripada safar? Dia akan berkumpul di masjid. Sebab di masjid ada orang-orang yang nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang minta nasihat, ada yang datang memberikan hadiah.
di masjid. Selepas itu dia akan berjumpa dengan orang, baru masuk ke rumah. Maka Aisyah mengatakan, biasanya Nabi SAW melakukan solat duha apabila dia kembali ini kepada safar. Maksudnya, kadang-kadang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang solat duha ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang dia melakukan, kadang-kadang dia tidak melakukan. Tapi kita jangan salah faham. Jangan kita menyangkakan tidak penting. Nak buat, boleh buat, tak nak buat, tak buat. Ada sebab kenapa Nabi kadang-kadang dia melakukan, selepas itu dia tinggalkan. Apa sebab? Sebabnya adalah dia takut kalau dia melakukan terus, orang akan ingat ini wajib. Apa masalah? Maka Nabi SAW nak mengingatkan atas semuanya. Solat tarawih pun sama juga. Ada hari dia melakukan solat tarawih, ada hari dia tinggalkan jemaah. Sebab kalau tak, ini orang akan menyangkakan solat tarawih wajib. Jadi masalah. Sebab perbuatan Nabi SAW, ada sebagian ulama mengatakan apa yang dilakukan oleh Nabi wajib hukumnya. Tetapi kalau sekiranya Nabi melakukan satu hari, meninggalkan satu hari, ini menunjukkan tidak wajib. Jadi kadang-kadang Nabi sengaja melakukan sedemikian supaya dia tidak menjadikan beban yang di atas kita, yang menyatakan ini adalah perkara ini yang ini adalah perkara yang wajib. Jadi kadang-kadang bila kita baca hadis, kita nak kena berjaga-jaga, kita kena faham usul ini. Kenapa Nabi SAW melakukan ini ketika begini? Kadang-kadang dia puasa, kadang-kadang dia tidak puasa. Kadang-kadang ini dia meninggalkan puasa, kadang-kadang dia puasa 3 hari terus. Jadi kita lihat perbuatan Nabi SAW berbeza-beza. Kadang-kadang dia melakukan solat malam satu malam sampai kakinya bengkak. Kadang-kadang dia tidak melakukan sedemikian. Dia tidur sebahagian daripada malam dan dia bangun sebahagian daripada malam. Dan dia tidur ini sebahagian malam dan dia bangun ini sebahagian malam. Jadi ini semua adalah daripada rahmat Nabi SAW ini kepada umatnya. Kita baca lagi satu hadis insyaAllah. Seterusnya beliau mengatakan, Mu'adz Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal. Rawahu Tirmidzi. Zaid bin Arqam ini meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat duha sebaik-baiknya adalah apabila unta bangun daripada tempatnya. Sebaik-baik masa solat duha adalah apabila unta bangun daripada tempatnya. Apa maksudnya? Ini unta, ini unta kecil. Fisal ini adalah unta-unta, anak-anak unta. Anak-anak unta ini kalau masa panas, kalau masa panas ya, mereka akan bangun daripada tempat mereka kalau terlalu panas. Maka ulama kita mengatakan yang dimaksudkan dengan kepanasan di sini adalah dalam sekitar jam 10 pagi. Sekitar jam 9.30, 10, 10.30. Ini adalah masa yang paling panas. Jadi kalau kita di Singapura ni, kalau kita menanyakan misalnya, kalau kita bandingkan pagi, daripada waktu syuruk sampai waktu duha, zawal, manakah masa yang paling panas? Mungkin kita mengatakan jam 10 pagi. Kalau negeri kita, sekian lebih kurang jam 10 pagi, 10.30. Ini adalah masa yang mana paling panas sekali. Maka ini yang paling awal kita melakukan solat duha. Dan Nabi SAW melakukan solat duha pada waktu ini. Maksudnya di sini adalah, ini adalah waktu kelebihan yang paling afdal seseorang itu melakukan solat duha di dalamnya. Kalau sekiranya kita mampu melakukan solat duha pada waktu ini, itu adalah yang paling baik. Tapi seperti mana saya mengatakan, kita boleh melakukan solat duha daripada waktu syuruk sampai zawal, tidak ada masalah. Tetapi kalau ada orang ada kelapangan misalnya 10 pagi, dia ada kelapangan misalnya di rumah seperti hujung minggu misalnya, mungkin orang yang kerja, kita nak mengatakan semua 10 pagi ini susah. Sebab 10 pagi biasanya kita di tempat pekerjaan ini susah yang kita nak. Ada orang mungkin susah nak melakukan ini. Ada orang mungkin Allah berikan kemudahan, dia jaga kedai misalnya, dia bila-bila masa dia boleh melakukan solat. Ataupun ada orang suri rumah, suri rumah ini di rumah, tidak ada masalah. Maka kalau kita boleh melakukan solat pada waktu ini, ini adalah yang paling, ini adalah yang paling afdal. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam
Al-Imam Tirmizi. Kita baca lagi sikit, saya ambil lagi 2 minit. Kita habiskan bab ini sebelum masuk bab solat jemaah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallaha 12 rak'ah banallahu lahu qasran fil jannah. Anas radhiyallahu anhu riwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan solat duha 12 rakaat, Allah akan membina sebuah istana baginya di syurga. Ini Anas radhiyallahu anhu riwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan solat duha 12 rakaat, cuba bayangkan. Barang siapa yang melakukan solat duha 12 rakaat, Allah akan membina istana baginya di dalam syurga. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa shalla duha 8 rak'at. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuk ke dalam rumahku dan dia melakukan solat duha 8 rakaat. Riwayat ini mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat duha 8 rakaat. Jadi kita ada riwayat 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Adakah ini percanggahan? Dia tidak percanggahan. Ini menunjukkan kadang-kala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 4, kadang-kala Nabi melakukan 8, kadang-kala Nabi melakukan 12. Maka ia semua balik kepada kemampuan kita. Kalau kita yang mampu melakukan 2 rakaat, alhamdulillah. Daripada kita tidak melakukan langsung, kita melakukan 2 rakaat, masya-Allah khair, bagus. Kalau satu orang mengatakan saya boleh melakukan lebih daripada 2, silakan. Dia boleh melakukan yang 4 rakaat ataupun dia nak melakukan 6 rakaat ataupun 8 rakaat ataupun 10 rakaat ataupun 12 rakaat. Tetapi apa yang penting, seperti mana ulama kita sentiasa pesankan, yang penting adalah istiqamah. Jangan yang hari ini kita melakukan 12 rakaat, lepas itu 2 bulan ni kita tak solat. Sebab 12 rakaat berat. Jadi kita macam nak fikir solat duha 12 rakaat tak jadi. Ini masalah. Lebih baik kita fikir 2 rakaat. Tapi istiqamah. Besok pun kita dah 2 rakaat, insya-Allah ringan. Kita mampu 2 rakaat. Kelas. Bikin 2 rakaat. Tiap-tiap hari kita melakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Lama kelamaan jadi mudah. Lepas dah mudah, baru kita naik 4 rakaat. Jangan kita naik terus saja 10 rakaat. Sebab dalam beramal juga kita nak kena ada hikmah. Jangan yang ini kita beramal yang ini dengan sekaligus, selepas itu yang ini kita meninggalkan segala-galanya. Itu adalah perkara yang bahaya. Sebab dia akan membawa kita terus tinggalkan amalan. Dan itu yang dikenalkan oleh syaitan. Tetapi apa yang penting adalah kita kena lihat kepada kemampuan kita. Dan insyaAllah ini kita melakukan dengan istiqamah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita yang penting taufik dan hidayah. InsyaAllah semua kita meletakkan keazaman. Tiap-tiap hari, selain daripada solat lima waktu, 10 rakaat solat sunnah mu'akkadah. Selepas itu 3 rakaat solat witir, 2 rakaat solat duha. Ini adalah paling minimum bagi seorang muslim. Jadi dalam satu hari berapa rakaat kita solat? 17 rakaat solat wajib, 10 rakaat mu'akkadah jadi 27, 3 rakaat witir jadi 30. Selepas itu 2 rakaat jadi solat, 2 rakaat jadi solat duha, insyaAllah. Kalau kita nak tambah, kita tambah lagi 10 rakaat, itu adalah paling kuat. Jadi kesemuanya kita boleh sampai pada 40 rakaat. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan. Ilahan kata Nabi SAW, Al-Fatihah.